Di sini bisa pakai senjata, slebel. Yo guys, jadi kali ini kita ada di dalam game Poppy Playtime Tycoon. Jadi di sini kita akan membangun pabrik Poppy Playtime yang terbesar di Roblox guys. Di sini aku ditemani dengan teman-teman dari RB Squad. Di sini ada si XP Hero, ada Rialberto. Lalu di sana ada Tuyul Botak, ada si Zasajak, ada si Iko. Dan di sini ada mate kita guys, si Varium. Iya, gua nggak tahu kenapa dia menjadi mate guys di sini. Di sini ada si Hagiwagi yang besar ya guys, buset. Dan di sini udah ada yang punya factory super besar ya guys di sana. Dan untuk punyaku ada Karasana. Ini kenapa ada sama teman-teman kita pada ngesas semua guys, buset. Di sini udah ada tempat mereka juga ya guys, udah ada yang membuat tempatnya juga guys tuh. Si Iko udah lumayan gede di situ. Dan kita langsung aja ke tempat sendiri guys. Di sini aku sudah punya 6300 karena kita akan mendapatkan 5000 kalau kita masuk ke dalam grupnya ya guys. Dan sini kita langsung aja factory worker. Boom. Oke. Loh, ada si Popcat. Oke, dia penuh dengan Robux guys. Apakah kamu kaya Popcat? Di sini ada kucing dan di sini ada si penguin. Aduh, katanya bau dong guys. Yaudah kita beli dulu staff desk. Kita ngabisin dulu duit kita 6000. Kita beli floor. Masih gratis ya guys. Dan kita sudah bisa collect. Lalu di sini di gamenya juga bisa rebirth ya. Kita perlu kayak 600.000 gitu. Tapi kayaknya gue bakal skip rebirth ya. Soalnya masih gue ngulang tycoonnya. Oh my god. Oke, kita beli wall. Lalu beli exterior. Beli roof. Oke, beli floor 0. Beli pilar. Yang paling penting sebenarnya di game-game tycoon itu kita perlu conveyor gitu. Apalagi kalau di game tycoon gitu guys. Beli TV, beli wall, beli wall, beli pilar. Nice. Gift shop. Nice. Gift shop. Loh. Oh, di sini tiba-tiba ada Hagiwagi yang raja guys. Di sini apa nih? Klik this teleport button. Oh, oke. Okay. Kita bisa open starter crate guys. Kita coba buka. Hop. Are you sure? Oh, bisa beli pakai duit, guys. Kita beli 1000. Oke, kita dapat apa nih? Oke, let's go. Kita mendapatkan semoga aja yang bagus. Semoga aja yang legendary. Nah, gue mendapatkan yang common. Mukanya lumayan jelek lagi, guys. Be Hagi become. Oke. Turugan. Gue tahu dia lebah, guys, tapi apakah lebah juga berdiri miring kayak gini? Oke, woi, gue malah ngebug. Oh my god. Ya, sekarang sudah menjadi lebah hancur. Yay. Sekarang aku menjadi Hagiwagi B. Yay, aku menjadi lebah. Hahaha. Ini Iko. Bisa kita makan kayak nyam 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 nyam. Ya udahlah, kita coba untuk masuk menggunakan morph kita. Iya. Woi, berhasil masuk. Nice. Duit, ambil duit. Kekayaan. Kita beli lagi, guys. Beli wall, beli tembok. Yoi, beli tembok. Beli apaan nih, kursi sama TV ya guys. Lalu kita beli security kamera. Lalu kita beli exterior. Oh, beli dropper dulu guys. Karena dropper itu duit. Kita bisa klik kah? Wow. Ini dia mainan kekayaan kita guys. Yoi. Oke, kita coba beli exterior 1000. Gak ada duit. Kita beli sisanya dulu guys. Beli pintu. Oke. Hahaha. Dia menjadi penguin bakar nasional guys. Halo Pak Bos. Kamu harus menjaga toko ini biar tidak ada maling-maling ya. Yo, ada maling lewat. Maling! Maling, pergi sana maling. Maling. Woi, Pak. Woi, itu ada maling, Pak. Ada maling. Dia kabur. No! Ya elah, yaudah kita ambil dulu duit sisa kita. Karena kita sudah punya 11.000, kita bisa membeli exterior. Let's go. Yoi, apa yang akan terbit? Hop, yoi. Toko kita sudah menjadi lebih besar ya guys. Bagian luarnya sudah ada exterior luarnya. Nice. Ah. Ya Allah, susah banget keluar pintu doang. Nah, ini dia. Yeay, makin besar toko kita. Nice. Di sini aku sudah punya 12.000 guys. Kita ambil aja dan kita harus kembali melanjutkan tycoon kita. Di sini nggak ada kayak tombol buat ngecek kemana arah tycoonnya ya guys, buat ngeklik ya. Ya Allah, sekarang si penguin sedang bersama dengan Popcat untuk menjadi security dari tempat kita ya guys. Nice. Oke, kita kesini dulu guys. Kita mau membeli. Aduh, please. Kayaknya dia sudah bekerja menjadi lebah lebih baik daripada aku ya guys.
Ya, ya begitu bro, lanjutkan bro. Kita beli cashier. Ye, kasir. Beli kasir. Lah enggak kebeli-beli. Oke. Huh, akhirnya kebeli dan wah. What? What? Waifu. Yes, ada Mbak kasir. Eh, pergi kalian. Pergi. Dia punya aku. Dia punya aku, dia punya aku. Halo Mbak kasir. Ya ampun, kasian banget nih kasir gue. Daripada sama mereka laki-laki ada penguin, mending sama Poppy di sini karena aku baik. Pokoknya hanya aku yang boleh kamu terima pesanan ya. Banyak sekali manusia sas di sini. Ada yang sekarang lagi terbang lagi. Ya ampun. Udah kita beli kereta. What? Beli kereta? Mana keretanya? Kayaknya ini dia tempat menjual mainan gitu ya guys. Kita beli gift shop shelves. Nice to. Aduh, kayaknya gue pilihannya salah guys. Menjadi Poppy di sini. Beli wall. Beli hagi-bagi. Hagi-bagi dong. Kita membeli hagi-wagi. Wow, mainan hagi-wagi ya guys di sini. Nice. Oke, kita sudah punya duit 10.000 lagi dong guys. Nice, kita beli lagi road di sini guys. Let's go, kita beli floor di sini. Kita beli segment. Nice tuh, beli information ini. Beli conveyor, ini duit guys. Conveyor nih guys. Special room gate di sini 2.500, mahal sekali. Segment 5 beli. Segment 6, segment 7. Toys, mainan guys. Oke, kita beli conveyor 2 biar duit kita makin banyak ya guys. Stand kita beli goceng. Dan statue decor 3.000 guys. Akan jadi apa ini statue decor? Oh, kayaknya kita bakal bikin wagi di sini. Well, sekarang kita sudah punya kasir baru ya guys. Ada penguin sama ada komandan. Langsung pakai mode Jepang ya guys. Tunduk. Di sini aku sudah punya 100.000. Nice to, kita ambil dan kita langsung aja kembali melanjutkan tycoon kita. Iya. Masih menjadi kasir teman kita di sini, nice banget. Aku bangga punya bawahan seperti kamu, komandan. Lalu kita membeli hagi-wagi, ini mahal banget, 15.000 guys. Halo, aku hagi-wagi. Jadi di sini ada daycare, teleport, ada special room, di sini ada security room, sama ada main production guys. Oh, ini ada eksterior, 15.000, kita beli dulu deh. Sekarang kita akan menjadikan apa nih? Oke, okay. Wow. Tiba-tiba ada eksterior besar banget guys di depan sana. Lalu kita juga beli deh ini deh. Yang keempat, eksterior 4. Oke, ini apa nih? Wow, ternyata roof kita makin gede. Sama kita beli eksterior guys. Yes, kita membeli apa lagi nih guys? Wow, sekarang bagian luar kita makin banyak ya guys. Kita malah beli semua eksterior dong guys. Buset. Sekarang tapi kalau misalnya kita lihat jadi gede banget ya. Nice. Kalau kita lihat keluar, ini kenapa ada Spider-Man Penguin guys. Oke, okay, wow. Kali ini sudah semakin menjadi factory-nya dari Poppy Playtime ya guys. Gede banget di sini. Nice. Lanjutkan pekerjaanmu, Peter Parker. Ya udah kita lanjutin guys. Kayak entrance kita beli sama isiannya juga. Lumayan nih. Props, kisi-misi. Oke, okay. Nah ini duit guys. Buset dah. Ternyata ruangan ini sudah selesai guys. Ini kayaknya ruangan penyimpanan gitu dan penudungan duit kekayaan kita ya guys. Kita kesini juga guys, beli beberapa barang lagi. Pillars. Oke, kita beli, kita masuk ke sini, beli lagi. Oh, oke, okay. Sekarang menjadi apa nih? Production room wall. Oke, okay. Beli. Oke, okay. Wow, ada lantai duanya guys, nice. Dan sekarang duitku sudah habis. Ya, tetapi kalau misalnya kita lihat di sini untuk bentuk gedungnya sudah kelihatan ya guys tuh. Gede banget di sini ternyata. Gua nggak tahu bakalan jadi sebesar apa, tapi kayaknya sampai tengah sini doang ya guys dan dia akan ke belakang gitu. Kayaknya ini bakal agak lama guys tycoon-nya. Jadi kayaknya aku bakal push sampai selesai aja kali ya guys ya, dan nantinya kita akan melihat tycoon Poppy Playtime ini akan seperti apa. Woi, Zah saja, kamu tidak akan digaji. Karena kamu orang jahat ya, kamu sudah menembak banyak sekali orang ini bro. Mending kamu pergi aja sana. Pergi. Bang, aku baik. Enggak, kamu enggak baik. Kalau kamu baik, namamu pasti bukan Rialberto. Pada akhirnya, aku sudah menyelesaikan tycoon dari game Poppy Playtime Tycoon. Dan untuk tycoonnya, bentuknya seperti ini. Wow, ternyata di sini gede banget ya guys. Wow, ini kayak berjam-jam gitu gue nyelesainnya guys. Ternyata memang
gede banget tempatnya dan mahal banget kalau misalnya kalian nggak pakai Game Pass ya. Aku soalnya nggak pakai Game Pass. Dan di sini aku punya duit kayak 78.000, di mana aku bisa nyoba ngegacha yang harganya 50.000 guys di sini crate-nya nih. Nah, yang ini nih. Kita bisa open box saja soalnya harganya mahal guys, 50.000 guys. Oke, kita buka, let's go. Kita mendapatkan apa di sini? Hup, let's go. Kita mendapatkan Mario Hagi, dia rare. Oke, yoi, ini dia Mario Hagi. Ya Mario Hagi, mukanya malah lucu banget ya guys, ada kumisnya gitu. What? Di sini aku juga ngebug guys, ngebugnya parah banget. Dimana di sini semuanya kayak harus ngebeli ulang gitu loh guys. Kayak ini sofa, padahal udah gua beli tapi harus dibeli lagi, aneh banget sumpah. Ini wallpaper sudah gua beli tapi harus kayak dibeli lagi, ini aneh banget. Ya pokoknya ngabisin duit kalau misalnya gua nyoba ngebeli lagi ya guys. Oke, untuk tempat ini masih sama persis. Di sini ada si Mbak Nenek di sini. Halo Mbak, kamu hari ini sungguh sangat cantik. Lalu di sini ada ruangan yang belum kita lihat. Nah, di sini ada tempat kayak pembuatan mainan gitu guys tuh. Yoi, kayaknya senjata juga guys di sini, pembuatan senjata juga. Wood. Ya pokoknya tempat pembuatan mainan sama storage, dan lantai 2 itu ini kayak yang di game-nya banget sih, ruangan yang ini mirip sih guys. Ada pencapitnya juga di situ. Nice. Nggak bisa guys, aku ngebug game-nya. Jadi nggak bisa dibuka. Kalian pakai cara ini aja deh. Sini sini. Loncat. Loncat. Teori ngerampok ya. Ya, jadi masuknya lewat sini. Ya, sini. Ya. Teori ngerampok. Kita mau ke daycare teleport. Masalah di daycare teleport ini kita perlu rebirth ya guys. Jadi bakal gua skip aja. Salah gua nggak rebirth, dan karena rebirth mahal banget guys. Dan di sini kita ke bagian dari main production teleport. Kita ke bagian sini. Nah, ini nggak tahu kenapa harus dibeli lagi guys, aneh banget. Nah, kita masuk aja di sini. Ada bagian security. Ya ini tempat kita buat ngecek-ngecek security gitu guys. Lalu di sini ada tempat senjata-senjataku. Yoi. Di sini bisa pakai senjata slebel. Goodbye. Si Amar gua tembak, guys. Hop. Kabur lagi si Alberto. Di sini pokoknya ada jetpack juga, guys. Buset dah, ada kayak launcher-launcher gitu, ada sword. Buset, ini bisa PvP nanti, guys. Kita cobain kali ya. Lalu kita ke bagian sini guys, di mana tadi kita sudah security. Eh, ini udah kan? Oh, ini belum guys. Ya harus dibeli lagi, aneh banget guys yang ini. Di sini kita tempat produksi untuk mainan juga guys. Di sini tuh kayak ada dinosaurus-dinosaurus gitu. Ya yang belum ini special room ya guys, yang belum di sini. Kita ke special room, di mana di sini itu tempat kita pabriknya guys tuh. Jadi membuat mainan sama mainan Poppy sih guys. Ya mainan doang sih sebenarnya di sini tuh. Yoi. Ya di sini nggak tahu kenapa harus kayak dibeli-beli lagi guys. Gue bingung banget sumpah. Dan di sini kita bisa teleport lagi ke train station, di mana ruangan ini adalah ruangannya paling besar yang ada di game ini. Let's go. Gede banget guys sumpah. Di sini tempat keretanya guys. Di sini tempat berjalan-jalannya guys ya. Kalau di game ini tempat ngelawan bos kalau nggak salah si Mami di sini. Oke, kita jalan lagi guys tuh. Gede banget sumpah tuh. Gede banget. Ini ruangan Poppy Playtime chapter 2 katanya guys tuh. Gede ya guys di sini tuh. Sayangnya nggak ada keretanya aja sih. Ya, sayangnya gitu aja. Dan kayaknya kita pengen PvP di dalam sini kalau pada bisa guys. Ayo kita pengen PvP di sini. Ini akan menjadi ruangan PvP kita. Kita akan memulainya, oke? Okay? Hitung mundur dimulai dalam 3, 2, 1. Let's go. Hop. Kena si Amar. Goodbye Amar. Hop. Nggak kena dia. Hop. Oke, nggak kena dia. Hop. Woi, ada yang pakai jetpack. Hop. 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 Dia tinggal setengah. Kena. Oke, goodbye Realberto KW1. Goodbye Realberto KW2. Hahaha. Kita mendapatkan pemenangnya. Aku adalah Realberto, si bocil kematian terakhir.
Oke lah guys, mungkin untuk videonya sekian dulu. Makasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Makasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah ikut dalam Mabar Record kali ini. Dan mungkin untuk videonya sekian dulu. Makasih semua, and I'll see you guys on the next video. Goodbye.